silakan. Halo. Dengan Bapak Ruben. Ruben Onsu bukan? Bukan ya. Oke. Ini ketemu dari mana? Oh iya, saya belum laporan. Oh, silakan, silakan, silakan. Ini ngantar Pak Ruben. Belum cerita sampai ke situ. Oh, belum, kan? Belum. Ini panjang, cerita panjang. Ini dulu, mobil nabrak batu, enggak? Hajar, hajar gitu. Ih, saya mau cerita gitu. Gimana? Jadi ini. Pak Ruben duduk apa berdiri? Mau ceritanya duduk apa diri? Duduklah ya, biar enak ya. Oh iya. Coba sedikit. Bila, ini saya kan lagi muter-muter ini. Ibaratnya saya lagi mau buka usaha, apalagi sekarang. Lagi apa? Kambing. Kambing kan? Kambing, soalnya Idul Adha. Iya. Iya. Saya aduh, saya berpikiran gini. Gimana kalau saya misalkan kambing. Jualan kambing. Oh, mau bisnis kambing. Bisnis kambing. Saya bagus. Kan celengan ini udah 6 tahun yang lalu saya punya. Oh, itu buat modal. Makanya begitu. Bagus, bagus. Saya pikir saya kan punya celengan 6 tahun yang lalu. Lah, baru kepikiran Baru kepikiran. Akhirnya saya muter-muter, lihat-lihat kan tanya-tanya harga kambing seberapa. Kalau bodo misal... amat, gue mah duduk aja lah. Nunggu-nunggu duduk nggak jadi-jadi. Jadi mau bikin usaha. Ya. Oke, okay, terus? Saya punya celengan 6 tahun yang lalu. Ini? Gitu. Mau saya bongkar. Terus gitu. Cerita apa? Nah, saya lagi muter-muter ngeliat bapak ini bapak. Lagi ngobrol sama turis. Wow, lagi ngobrol di sama turis. Di situ ada turis Inggris, India. Prancis itu ngobrolnya enak aja dia, beliau ini. Berarti bahasanya banyak dong kalau begitu. Nggak tahu, Bapak Surya bisa tanya aja sama Bapak ini. Ini saya tahu. Oh iya. Ini saya tahu, Le. Sini-sini, Pak. Saya tahu, Le. Ini saya pernah lihat Bapak ini, kemarin saya baca di koran artikelnya. Di ini, online? Di koran, iya. Oh, di koran. Koran, Instagram, Twitter, saya lihat. Oh iya. Rame, lagi rame, rame ya. Lagi rame ini. Tujuh bahasa, Pak Surya. Tujuh bahasa. Saya ngobrol sama dia, semuanya saya bahas. Oh, bisa? Saya pakai bahasa kalbu. Masalahnya gini, saya mau buka apa usaha gitu, kambing. Boleh. Mau bongkar ini, gitu. Oh, boleh. 6 tahun kan udah, 6 tahun yang lalu saya beli, Pak. Iya, iya, iya. 6 tahun ini. Iya. Banyak berarti isinya. Coba, coba, coba. Aduh. Aduh. Wah, kencit nih. Kebanyakan kali ya? Hah? Mana itu cuman kuncirang-kencirang begitu? Itu yang itunya, koinnya. Yang kertasnya mana? Ntar dulu, Pak Sule. Wuh, ih. Saya beli celengan 6 tahun yang lalu, cuman isinya baru sekali. Tahu ini mah trik. Ini bisa beli baru ini mah. Iya. Biar dikasih modal. Betul. Itu. Lagu lama. Lagu lama. Apaan ini, Pak Sule? Buat modal. Iya dah, enggak apa-apa.